teman-teman YouTube, ketemu lagi bersama aku dari tadi di seri Zodiac Legacy Generasi Aquarius. Episode ke-40. So, gimana kabar kalian semua? I hope kabar kalian baik-baik aja. Kita lanjutin lagi ke series ini bersama keluarga Mamerin Aqua. Oh ya, sebelum aku main Zodiac Legacy, jangan lupa videonya di like dulu ya, komen juga dan subscribe aku, dan kasih tahu teman-teman kalian kalau series ini selalu seru banget Nina. Dan ini adalah series kolaborasi bersama Simsumber Indonesia, itu adalah Little Cheerio dan Sober Simar. Jadi jangan lupa nanti kalian untuk nonton videonya series mereka, karena cerita mereka gak kalah seru. Oke Mina, kita kembali lagi ke episode selanjutnya. Throwback, kalau gak salah si Vina ya, adiknya si Raisa ini baru aja age up Nina. Jadi hari ini aku bakal makeover si Vina, dan kalian penasaran banget kan pasti hasil makeovernya kayak gimana. Terus so ini dia Vina Aqua, adiknya Raisa. Dia tuh kalian mesti tahu ya, kalau misalnya belum kenal, dia tuh agak sedikit tomboy tapi feminim, jadi di antara pertengahan-pertengahan gitu. Jadi makeoverin dia itu agak sedikit feminim dan sedikit tomboy, jadi pakein dia sepatu cats gitu bertali. Dan ini penampilan, salah satu penampilan everydaynya dia si Vina Aqua, karena si Vina ini dia suka warna biru ya, samaan kayak mamanya Merin, dan dia tuh juga cita-citanya menjadi musisi, jadi penampilan kayak gitu. Dan ini aku bakal kasih lihat untuk penampilan yang pertamanya. Jadi aku pakein bajunya biru, terus ini lengan pendek, terus pakai celana jeans dan sepatu sneakers. Selanjutnya yang keduanya itu adalah pakai jaket gitu warna abu-abu, tara tomboy banget ya. Tapi tetap chance gitu loh Mina, lihat mukanya chance banget ya. Rambutnya aku agak sedikit samain kayak Kak Paun karena rambutnya agak sedikit coklat gitu. Dan yang ketiganya Tara, so ini keren juga Mina, kalian bisa lihat pakai baju lengan pendek yang strip-strip, jadi ini agak lebih kayak ke Korea-Koreaan banget. Terus pakai celana yang super trendy banget ya, ini bolong gitu, keren banget sih ini, aku suka banget. Penampil everyday 4 guys. So ini dia pakai kayak jumpsuit gitu ya, apa sih ini disebutnya, baju apa sih ini yang pakai kayak gini, aku lupa, kayak farmers gitu ya. Terus dalamnya tuh kotak-kotak warna biru, pakai choker warna putih, dan as always sepatu sneakers juga, cuman beda-beda ya. Yuk ini ya baju, ini super tomboy banget Mina, karena aku pakein dia topi ya. Topinya merek Balenciaga ya, mahal gitu kalau Balenciaga, cuman di sini nggak tau berapa. Terus ininya pakai kayak baju kemeja gitu, di dalam pakai baju polos ya putih itu, ketomboy banget sumpah ini. Pakai celana jeans abu-abu dan as always sneakers. Ada acara formal-formal gitu dia pakai dress panjang ya. Terus ini agak sedikit warna biru atau ungu nggak tahu. Terus aku pakein kalung. Terus penampilannya juga, untuk makeovernya juga, make upnya benar-benar feminin banget untuk khusus di formalnya. Terus pakai sepatu hak tinggi warna putih, ini sumpah chance banget ya untuk Mina. Dan selanjutnya ini baju atletik. Nah, baju atletik ini sumpahnya bagus banget ya Mina, warnanya biru muda gitu, aku suka banget ya sama penampilannya dia yang ini. Dan celananya juga biru gitu, cuman gak ada yang sama nih untuk warna atasannya, jadi aku agak sedikit mirip-miripin gitu, cuman cocok kan. Terus pakai sneakers warna putih as always. Jadi si penampilan si Vina ini lebih dominan sama penampilan dibanding Kak Paun. So baju tidurnya Tara, jadi dipakai baju tidur yang kancing ya Mina, yang kemeja gitu sama celana panjang gitu biru. Nah lucu banget ya, dipakai sepatu kucing yang ada bibir. Ini adalah baju partinya. Sumpah untuk baju party formal Vina aku bikinin kayak feminim banget Mina. Ini bagus banget ya warna biru, cuman dia agak sedikit berbeda ya. Walaupun feminim tapi as always selalu pakai sepatu sneakers walaupun lagi party ya Mina. Ngilangin apa sih ciri khasnya itu, yaitu tomboy, jadinya kayak gitu deh, chance banget kan. Selanjutnya adalah penampilan ini ya, apa namanya, baju renang. Nah untuk baju renang dia warna biru biasa aja ya, kayak gini yang langsung satu kali apa kayak full body gitu. Terus untuk baju musim panasnya ini dia tuh kayak gayanya agak beda dikit ya, agak Korean gitu, pakai yang kayak gini, apa sih namanya, dari tadi aku nanya terus ini apa sih. Terus aku pakein sneaker sama kaos kaki hitam yang jaring-jaring gitu, terus ada gelangnya juga warna hitam. Dan ini dia, oke, ini agak sedikit beda sih ya dibanding penampilan yang lain kan, yang biru Mamerin. Ini siapa dong? Ini mungkin penampilan baru ya Mina, kayak Kevin gitu lah, agak ke Korea-Koreaan dikit. Dan selanjutnya ini adalah baru penampilan dari Kak Paun untuk musim dingin ya. Jadi aku lucu banget pakai ini, aku suka Mina. Jadi pakai jaket, terus di dalamnya tuh ada kayak inian baju lagi, sweater ya, sweater gitu.
dalamnya ini, terus celananya abu-abu sama yang kayak sweaternya dan sepatunya coklat, terus aku pakai topi ucul banget ya, ini ala-ala Kak Faun banget lah pokoknya. So itu dia penampilan hasil makeoveran aku untuk si Vina Aqua. Gimana, kalian suka gak dengan penampilan baru ini? Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa videonya di like ya sebaik-baiknya, thank you. Dan abis ini kita langsung aja untuk buat kamar barunya untuk si Vina, let's go.
Oke, Minasa, ini dia si Vina. Aku, gimana kalian suka gak dengan penampilan barunya si Vina? Aku harap kalian suka ya Minas lah aku makeover. Pokoknya intinya dia tomboy banget, tapi tetep chance. Gak tau ini kayaknya antara pergabungan mukanya sama Mama Merin dan Kak Faun ya, Didi Faun, jadi agak sedikit beda gitu. Oke Minas, kita bakal langsung room tour aja untuk ke kamar Vina yang udah aku bikin, dan aku harap kalian bakalan suka. Temanya adalah Tara. So ini dia kamarnya si Vina, Mina, Tara. So kamar Vina itu aku bikin warna biru gitu, biru-biru laut, karena keluarganya aku dari zodiak Aquarius, jadi suka banget sama warna biru, ngikutin kayak Mama Merin. Dan di sini ada barang-barang yang masih aku pakai, ada juga yang aku rubah. Di sini ada kayak meja buatnya nanti buat belajar, aku kasih laptop, semuanya biru putih ya, ini warnanya biru putih gitu, ada buku-buku biru putih, sangat banget sih satisfying banget untuk dilihat. Terus ini ada foto-foto, apa sih namanya, gambar kayak yang aesthetic gitu, apa sih ini tema aesthetic ya, ada gambar kayak pemandangan pantai gitu, Waikiki Beach. Karena ini emang kan rumahnya deket-deket laut gitu. Dan sini ada ini nih, cerita Mama Merin kayak gini. Ini di negara apa yang ada pulau ini, gak tau. Pokoknya biru gitu, bagus banget sumpah ya. Terus ada foto-fotonya sama si Adan, ya kan. Aku udah makeover Adan loh. Nanti pasti kalian penasaran banget kan hasil makeoveran aku juga. PDKT-nya si Vina itu Adan. Sini aku kasihin dia Nintendo juga, Mina. Warna biru. Di sini ada kaca yang aku belakangnya ada lampu warna biru. Ini sih the best banget ya, lucu banget ini. Terus aku kasih di sini ada lemari untuk Vina warna putih gitu. Di sini masih ada hadiah dari Kak Raisa, terus ada apa sih namanya, boneka ini masih aku pakai, inian buat hand cream ya, buat skincare si Vina. Terus ini tempat tidurnya Tara. So tempat tidurnya ini tema-tema laut gitu, biru putih. Kalau misalnya di bantalnya banyak banget, ada yang warna kuning juga, ini estetik banget. Terus ini ada selimutnya warna biru gitu, lucu banget ya, aku suka banget sumpah ini. Terus ini juga aku ganti untuk apa sih namanya nih, rak ya, bukan rak sih, bukan, sorry ya, ya apa sih namanya, bukan meja gitu, ini aku ganti ya. Sini akhirnya si Vina pakai yang lampu yang untuk lilin gitu, Mina aku pakaiin. Terus di sini ada poster gambar ikan paus, lucu banget. Sama ini ada kayak self, aku taruh di sini banyak barang-barang kecil gitu ya. Oh ya, karena Vina ini suka banget sama musik, Mina ini pengen jadi musisi kan, jadinya aku taruh di sini ada gitar, terus ini ada biola, di sini ada ini kayak buat kursi sih sebenarnya, buat duduk-duduk gitu, mungkin kayak mau latihan atau mau dengerin si Vina mungkin mau nyanyi gitu. Di sini ada lukisan-lukisan gitu yang ada quotes-quotes bagus loh Mina. Save water, shower together, jadi kayak menjaga air gitu. Ini bagus banget nih, harus sisir gitu mungkin. I don't sing in the shower, I perform. Tuh, jadi karena dia tuh saking suka musik ya Mina, jadinya aku gak nyanyi di kamar mandi, tapi aku nih sedang perform, lagi konser maksudnya. Dan sini ada foto-fotonya si Vina juga, Tara. Tuh bagus ya, aku pokoknya aku taruh situ semua. Terus ini ada bukunya, belum aku pindahin. Mina itu mungkin soon bakalan aku tambahin foto lagi di sini. Di sini ada juga boneka koala gitu, lucu banget ya, sumpah warna biru gitu. Dan di sini ada gambar painting gitu, elfan. Yang penting ada biru-birunya dan semua kalian suka. Dan ini dia Vinanya, cocok banget kan untuk di kamar ini Vina. Dan gimana Mina, kalian suka nggak dengan hasil rombak kamar yang aku bikin? Semoga kalian suka ya. Lampunya aku ganti biru. Terus di sini karpetnya juga biru. Tada, so ini dia. Jangan lupa like sebaik-baiknya kalau misalkan kalian suka kamarnya Vina. Thank you. Oke teman-teman, so ini adalah hari pertamanya si Vina, dia bakalan sekolah gitu kan. Dan hari ini ayo let's go Vin, kamu udah telat. Dan Mama Merin masih sedih aja Mina, gara-gara ya temennya kan, kalian tahu. Dan oh ya Mina, aku lupa ngasih tau kalian kalau kemarin itu ya kan, akunya itu genoms sih belum aku simpen ke family inventory. Jadi kita ulang lagi dong sim genomsnya. Jadi mungkin besok kali ya aku bakal naruh event. Btw besok itu love day, berarti gak bisa apa ini, we should get closer. What? Miles? Aku bingung dong Mina, Miles kenapa tiba-tiba ngechat Vina, dia pengen dekat sama si Vina. Si Vina gak mungkin ya Mina untuk mendekatkan sama dia, karena kita udah dekat sama Adan. Kalian pasti pengen tahu banget kan Adan kayak gimana setelah aku makeover. Oh iya, Kevin kamu sekolah loh Vin, ya ampun kamu ditinggalin. Ayo let's go, dia kenapa? Dia ketiduran ya Mina, kalau lupa. Kalau misalnya sekarang tuh sekolah dia rambutnya kenapa begini ya, tolong banget ya. Kan temennya si Kevin bilang gini dong, selamat ulang tahun, thank you Megan. Oh iya Mina, aku mau ngejelasin juga ke kalian, kalau misalkan di bagian kamar si Vina itu aku gedein, jadinya ini tempat untuk laundrynya aku pindahin ke sini ke belakang deket apa sih kamar mandinya.
Jadinya karena mereka harus pakai double bed gitu kan, jadi kamar mesti gede gitu, Mina. Jadi itu aja sih perubahannya. Dan siapa sih Raisa ngundang Miles ke rumah ya? Oke, gak apa-apa nih, mereka akhirnya pada pulang juga. Dan aku pengen untuk ngundang siapa sih Adan ya. Di hari pertama sih Vina ya ampun langsung jerawatan. Kenapa Vin, kamu stres gitu? Ya ampun, maklum ya Mina, siapa sih Vina ya, baru masa-masa puber. Jadi kayak gitu, kita langsung suruh dia untuk pakai skincare ya, karena udah masuk ke ABG, jadi langsung daily treatment. Terus aku mau undang siapa sih Adan untuk ke, kalian pasti penasaran banget kan. BTW kayaknya aku lagi dapet ya si Vina, kenapa ini? Yuk kamu pakai ini dulu, tampon dulu biar gak smelly-smelly. Dan Raisa juga kayaknya dapet juga ya, samaan gitu. Kakak adek ya kan, Mina bisa samaan gitu. Dan Mina kalian bisa tak lihat ya, aku tuh naruh tempat tidur tambahan untuk si Mochi, karena di sini kita kedatangan kucing baru yaitu Mochi. Terus tempat makanan aku kasih 2 juga. Jadi Raisa tolong ini kamu feel dulu ya, tolong kita perlu untuk give yourself pep talk biar kita tuh gak kayak malu-malu kayak gitu. Dan Raisa gimana? Mau makan sa kamu? Yaudah kamu makan dulu Gisa, dia mau meditasi tadinya tuh. Kamu makan dulu ya. BTW kamu mau bikin BLT, emang di sini gak ada makanan gitu? Aku nggak tahu di sini ada makanan nggak ya, coba kita cek dulu. Ada kok, kadang sims aku suka gitu ya, tapi nggak apa-apa deh biarin dia belajar masak ya Mina. Soalnya mau gimana, mau ada tetap love day, cuman aku mau ada gnomes gitu kan, gara-gara kemarin lupa aku. Oke, kita tambahin itu aja. Sini mamerin kamu ke sini, dia masih sedih nggak sih kamu? Kamu pengen protes nggak? Udah lama kita nggak protes. Lah si Kevin nyetel lagu rock gitu ya. Vin, kamu gimana? Kerjaan PR gini sini Vin. Kamu PR kamu jangan bilang kamu lupa bawa PR kamu ya. Ini PR siapa ya by the way? Kamu kan ada buku PR. Enggak tahu ini buku PR siapa Mina sumpah. Oke, kamu ngerjain PR dulu aja. Oh, aku kira si Raisa bikinin untuk semuanya. Dia taunya bikin sendiri untuk dimakan sendiri ya kan. Ya ampun, udah lama gak protes kayak ester gitu. Nah ini dia penampilan si Adan. Dia ikutan dong si Adan jadinya. Maaf ya mau mirin protes, jadi dia ikutan. Kalian bisa lihat Mina, kalian suka gak dengan penampilan si Adan yang baru? Jadi dia masih tetap kayak gaya Sulani, tapi aku rubah gitu tuh penampilannya. Tara, cool parah ya. Masih kayak anak pantai tapi masih gans banget. Kalian sipit banget kan Vina untuk dekat sama Adan. Oke, Vin, ini coba kamu friendly gitu. Oh, kita bisa give donation. Aku baru tahu Mina. Kayak si Kak Faun, Didi Faun kok bisa ngelihat ya? Oh, dia ngeliatin dari pintu protesnya. Tolong ya. Ya ampun, udah mamerin, kita cuman iseng doang kok. Kayak pengen ngomong apa ya? Dia lagi mikirin si Vina juga kayaknya si Adan ya kan. Coba kamu sebut deh gitu mungkin or something, I don't know. What about on fire life? Kok tiba-tiba ngomongin tentang kehidupan ya? George, kamu ngeliatin mamerin lagi masak. Ada Mochi. Mochi jalan lucu banget ya. Tunggu ya, ini mamerin lagi bikinin ini. Tunggu ya kucing-kucing kecil. Oke, aku mau lihat gimana. Oh, ternyata si Adan lagi sedih. Dia sedih kenapa ya Mina? Gak tahu, tiba-tiba muncul dia lagi sad gitu. Aku pengen foto bareng sama si Adan, cuma lagi sad. Gimana ya Mina? Coba discuss interest deh. Terus aku juga pengen coba untuk complain about problems hari ini. Kayaknya aku janjian bilang kamu dibully. Ampun, bener dong Mina. Siapa sih Vina juga dibully juga? Apa salah Vina? Yay, ini jerawatnya hilang dong. Tapi lagi nangis gitu sih Vina, kenapa? Aku sedih, aku dibully juga. Padahal kemarin yang dibully Raisa loh. Ternyata si Vina kok dibully juga. Apa salah Vina ya? Padahal Vina gak ngapain gitu kan. Lain ya, kalcium meal biar mereka tuh pada mau makan itu. Oke, kayaknya Adin lagi mikirin si Vina terus ya. Sama-sama lagi sedih dong sekita ya kan. Itu mungkin berapa hari lagi ya? 10 hari lagi Mina. Tapi jadi gak tahu sih berapa part lagi bakalan ending di episode generasi 1. Dan mungkin aku bakal lanjutin kalau Simstuber Indonesia udah pada selesai tamat. Kayak aku kecepetan gak sih main Zodiac Legacy generasi 1? Aku merasa aku tuh pengen cepet gitu. Apalagi di seriesnya Teh Anis itu, dia itu masih anaknya baru child apa. Wah ini kok si ini, si Vina duduk bolak-balik. Kenapa? Dia galau kayak gitu lah. Kevin mau makan gak mungkin, atau udah ngerjain PR? Udah ya dia tadi. Yaudah Ki, kamu pi dulu di sana. Mina kayak bingung, awkward banget dari tadi dia mau makan bingung Mina sumpah. Udah Vin, makan aja, gak usah sedih.
kayak galau banget sih dia mau ngakuin hal sesuatu kayak gimana gitu. Oke teman-teman, so kayaknya kita ending dulu ya di episode ke-40. Semoga menghibur kalian. Jangan lupa videonya di like dulu ya, komen juga dan subscribe, dan abis ini nonton videonya super simas dan little cheerio. Oke, bye-bye, thank you for watching, have a nice day, see you. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu, biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik bellnya, gambar bellnya, dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.